Katanya Abang Fijil live di mana sih nih? Nanti aku jawabnya buat kalian. Abang Fuji live di mana ini malam hari ini? Pengen tahu enggak di mana? Ayo. Coba kan bisa, Bang. Bisa, Bang. Yes. Coba kayak itu, Bang. Tapi berisi berapa hari? Info guys, Abang Fuji dari kemarin belum tidur. Belum tidur, melotot aja, matanya kayak ikan. Iya, kemarin dulu melotot. Aku kan mau tidur, takut hujan. Sampai seberapa kali sih? Guys, hari ini Jakarta nggak hujan. Tapi nggak hujan, nggak hujan, tapi anginnya dingin, menggigil sampai ke tulang. Data. Giliran nggak hujan, anginnya greges. Sampai pada meriang. Teman-teman semua jaga kesehatan ya. Ayo jaga kesehatan biar gak ngedrop. Biasa perbedaan cuaca ya kan. Minum vitamin yang banyak guys. Dan minum air hangat yang banyak. Oke guys. Tanggal 24 pakai sorbuan untuk karaoke. Coba malam aja lo. Kok kabel ini hot. Iya gak caranya. Iya pake order. Ngerti gak Kupanya, organ, organ. Organ. Tapi walaupun enggak tidur Abang Fiji tetap tadi habis ngerum karaokean ulang tahunnya Mami Anita sama Mami Eneng. Selamat ulang tahun ya Mami-mami cantikku. Mami-mami sosialita yang sangat royal. Makasih. Tadi cetar sawerannya. Habis itu langsung Abang Fiji berbiasa langsung ngejim fitness guys. Ijin tapi gak usah bilang ini soalnya kan manja kan gak bisa kalau situ kan. Alhamdulillah syukur ya. Pokoknya sebutin olahraga guys walaupun sebentar yang penting berkeringat ya. Contohnya ya, tuh ya, Abang Pijet tuh ngobrol, selalu di mana ada balaper barbel langsung main barbelnya. Bang, tadi bang, ngobrol bang. Ini berat banget guys, ini sekitar 50 kilo. Oh 50. Ya. Oke, yang bertanya-tanya ini Abang Fija di mana? Malam abangku, malam juga sayangku. Abang Fija live di Rawasengon guys. Di Rawasengon. Di kediamannya Bapak Haji Dede. Halo Rista, halo Damar, halo Roni, halo Rudi. Hey, Nani. Halo Nani. This cat is fighting. Halo Nani Afandi. Halo Rudi. Tambah gedeng aja sih Abang. Iya dong. Terima kasih. Abang tuh bukan cuma ganteng tapi juga maco. You know macho? Apa macho? Mantan copet. Salah. Mantan cowok. Ada apa? Ya guys, ya. Ya dengan olahraga kita punya metabolisme tubuh tuh terus jalan gitu. Jadi jangan sampai kalau kita punya aliran darah tuh mampet itu nggak boleh. Jadi harus jalan terus darahnya harus jalan gitu. Dan olahraga. Bau iya ticuk ya. Kenal gak sama pemain Allah Bang? Oke guys. Insya Allah kita ketemu lagi ya Bang. Oh ya dong harus itu ya. Ya dengan bertemu itu kita bisa memperpanjang silaturahmi. Dan silaturahmi itu memperpanjang umur. Dan silaturahmi itu memperpanjang rezeki kita. Tapi gak usah bilang. Tahu dia. Ini Bang. Ya tadi Bang Fiji diajak karaokean sama Mami Inul teman yang ulang tahun. Ya terima kasih sawerannya cetar rembahana tadi. Kalau bahasa Jawanya tuh bisa buat nyambung urip. Bisa buat nyambung kauta ya kan. Bisa buat beli kauta. Bisa buat bayar gym. Rendahkan dirimu serendah mungkin. Iya, tapi enggak tadi emang gue tadi kan agak. Tadi kan walaupun agak capek tapi kan cetar sawerannya ya kan. Jadi besok Abang Fuji bisa makan rendang. Itu lah. Ya
kangen banget aku sama kalian. Ya, kita juga halo, kangen sayang. Bu Min. Halo Bu Min. Bu Min, Bune. Bune, orang-orang Balai Rakyat enggak ada yang hajatan apa? Enggak ada yang kawin. Pakai dangdutku dong. Buat Bu Min tak kasih harga miring. Semiring-miring otak saya. Ya. Babe mana bang? Babe ada, babe lagi menggibah. Main di luar aja. Jadi ini siapa? Siapa mau jangan tidur ya? Hah? Ya. Kalau tidak izin orang tuh. Iya kan asuhan kucing. Hah? Nanti ya, nanti babe nongol. Bu Min, saya sehat nggih. Udah jangan jawab sendiri, emang lu dokter. Nanti ini live-nya kalau misalnya sudah hampir sejam di stop dulu ya, tapi langsung live ke berikutnya gitu. Okay, guys. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba mati live-nya. Soalnya kita live tuh langsung di-upload ke YouTube. Jadi kalau misalnya kepanjangan, susah untuk di-upload ke YouTube, guys, gitu ya. Babe dicari be. Babe mana? Kenapa? Dicari sama anak mantu. Tista. Tista gimana? Udah itu belum? Tista udah ini belum? Udah luluran. Ini dipotong ya? Dipotong pasat. Memang butut siapa memang? Cakku. Emang ada bututnya. Tadi aku lewat rumah abang kok nggak ada mobilnya ya. Iya kan dipakai kesini ke Rawasengon. Oke guys, gue infoin. Jadi abang Bujo yang malam ini di Rawasengon berada di rumahnya Bapak Haji Dede. Ya siapa sih nggak kenal Haji Dede Rawasengon, semua tahu. Ujung ke ujung tahu Haji Dede ya. Ini siapa namanya nih kucingnya? Dan juga Pak Haji Dede itu juga seorang public figure, semua tahu. Dan juga seorang cat lover, guys. Aku baru mau mampir, abang nggak ada. Kalau mau mampir ke rumah jangan tengah malam sayang. Emang mau ngerampok. Kalau mau ke rumah itu sore-sore. Abang Bujo udah bangun, udah on matanya, ya. Dan kalau ke rumah jangan lupa harus bawa makanan. Bawa sajen. Bawa sajen minimal nasi padang. Ntar sajennya ditenang. Enggak, kalau bawa sajen, bau aroma makanan itu keluar. Datang, roh halusnya keluar. Langsung bangun ya, Nek. Laper. Kalau Abang Fuji tidur, lo main, Abang Fuji tidur, lo bawain nasi padang, lo buka deh. Langsung lo bangun, sejalanya langsung. Sejalanya kencang coba ya. Bau-baunya. Oke, nanti aku mintain sama Ayang Beb ya, Bang. Nanti kalau aku mau mampir. Oke, siap. Oke. Ini siapa yang pakai baju hitam tinggi banget? Ulpa. Jadi guys, tadi Abang Fuji kan ngerum karaokean sama teman-temannya Mami Inul. Nah, terus lagi enak-enak nyanyi tiba-tiba ada nyutuk. Kok lu sekarang gembrot gitu. Subung. Aduh. Gak suka sih Abang. Gembrot juga masih cucok. Ya kan? Langsung dia buka HP-nya. Langsung buka HP-nya, langsung ngasih lihat foto gue 19 tahun yang lalu. Oh my god. Jadi 19 tahun yang lalu Abang Bujo badannya tuh kayak lidi, guys. Buset. Terima kasih lo ya. Itu namanya reminder. Masih tersimpan ya. Oh, dia foto dipoto lagi kali. Ada fotonya pastinya. Iya. Enggak apa-apa kan abang ambil bawa dia ke situ. Boleh jaki, ya. Jaki mana jarang? Jaki. Jaki yang mana? Jaki banyak. Oh iya, Kak Jaki mana ya? Kak
Jeki Hasan gak pernah kelihatan di sosmed. Gak Hasan. Kak Jeki Hasan yang punya suara emas, yang punya wajah ganteng. Gak apa-apa, Rista bawa aja ke rumah. Hei, Jenggot. Jadi di sini di rumah Pak Haji Dede ini guys, banyak kucing berseliweran, ini senang sekali. Mana kucingnya cakep-cakep, gemuk-gemuk, gembul-gembul, gemoy-gemoy. Sereal kasih air ya. Suka makanan kucing yang di depan tahu bang, oh lapar pasti langsung makanan kucing. Sebencana kan. Bumin biar kabari Bune. Bune, beli rakyat. Ayo dong, nanggap dangdut dong, ya. Mungkin di beli rakyat ada anak gadis yang mau kawin, perjaka mau kawin. Bilang aja pakai dangdut yang caramu gitu, ya. Nanti tak kasih harga miring si beli kotak saya. Ya, atau mungkin tetangganya yang janda-janda, yuk suruh kawin buruan, nanggap yang caramu ya. Putih banget abang mukanya. Oh iya dong. Soalnya kan abang punya pakai krim. Krimnya Antamon. Apa tuh singkatannya? Ancuran tai monyet. Tanya nanya lu. Kan biar jelas bang. Enggak dong. Abang punya enggak pakai skincare enggak pakai. Iya dong putih mukanya. Pakai krim dari Pak Haji Dede. Kemarin kan kita main kesini minggu lalu. Dikasih krim guys, krimnya sangat mujarab, top chair. Pasti rame ya, pakai dangdut, iya dong, rame. Pasti rame kalau pakai dangdut, apalagi pakai cara mayu lebih rame lagi. Itu mah udah sure. Ya. Hai Diego, Diego Shani. Halo Bang Vijay, halo juga. Halo Bang Ganteng. Emang main gitu, Bang. Lu di mana sih rumahnya? Lupa gue. Gitu. Diego, ini juga seorang cat lover juga ya. Sefa Diego Shani ya. Salam meong, salam cat lover ya. Di situ kok rame banget ya? Iya rame banget sini. Jarang sepi. Di sini rame banget guys, di sini rame banget. Gak pernah sepi pokoknya di sini. Mau pagi, siang, malam, sore, subuh, sini rame. Pada ngeronda. Oh iya benar. Sa Diego, Sefa Diego Shani di Pasar Minggu bang. Ya betul. Pasar Minggu itu deket ya Pejaten ya. Pejaten. Yang karena soalnya ini aku tahu. Babe mana bang mukanya? Sabar, Babe lagi. Mukanya lagi. Ah? Lagi make up. Hah, make up apa sih? Kok Babe make up-an? Enggak, Babe mukanya lagi di presto. Bempuk. Bandeng kali. Tulang lunak. Oke, salam buat yang punya masa minggu ya. Kita, oh iya gue inget, gue pernah ke rumah lu ya waktu itu ya. Pernah ke rumah lu nganterin kue kan. Kan kemarin pas lagi lebaran gue nya jualan kue. Gue nganter ke rumah lu kan. Oh, yang itu yang disemper. Gua sono pasar minggu. Udah banget. Tahu gitu. Kangen banget sama mukanya Babe. Ya, oh belum tahu lo kalau misalnya ngeliat mukanya Babe. Babe sekali senyum dua hari hujan. Itu baru senyum. Gimana kalau Babe nyengir? Kalau inget cuma gua doang. Jangan sampai kalau Bang Bar. Babe senyum ingkem aja hujan dua hari banjir. Gimana kalau ini? Lah tambah parah lagi. Kangen banget sama muka Babe ya nanti ya. Laser. Sefa Diego Shani. Iya betul. Iya, masih ingat lagunya. Babe pasti tambah ganteng ya, Bang. Yo iya dong. Amin, makin ganteng. Bapak gua mah ganteng selalu, ganteng. Kan Babe perawatan. Pakai krimnya Bapak Haji Dede, ya kan? Betul. Krim apa namanya?
Ini kok kembarannya Bang Adi nih. Halo, sini. Juara. Itu Bang Adi. Seolah kayak perampakan jadi. Apa sih? Bukan. Golden. No, it's not. Tulisnya. Susu kambing. Susu kambing ya. Pakai krim susu kambing. Biasa kan namanya susu kambing Etawa, ya kan? Nah, ini susu kambing Ketawa. Babe mana sih Bang? Astaga. Nanti sabar Babe, bukannya lagi di presto. Sabar ya. Babe lagi di presto mukanya. Diego apa kabar pesan minggu? Abang lagi nyiri. Diego ya, apakah Ragunan sudah dibuka? Diego, kan dekat di rumahnya. Dekat di rumahnya Ragunan ya. Bukan rumah di Ragunan enggak, emang kunyuk di rumahnya. Rumah dia dekat Ragunan pesan minggu. Rumah dia dekat ya. Bukan rumah dia di Ragunan, iya Bang Sul. Anjir kunci. Mbak Buci cantik banget sih malam ini pakai bulu matanya. 3 meter bulu mata. Makasih. Itu bukan bulu mata sayang, acu aja. Itu mah kucing itu rontok. Itu mah bukan bulu mata. Iya, itu mah bukan bulu mata. Mata spion. Iya, mata spion. Benar kata Bang, mata spion. Seba Diego. Ragunan sepertinya sudah buka. Oh, yes. Oh, Ragunan sudah buka. Amin ya. Kita mau ke sono antar Ntar mau ke Ragunan mampir ya ke rumah Diego ya. Iya. Boleh kan mampir, Diego? Abang nyanyi dulu, Bang. Abang boleh nyanyi, Be. Boleh nyanyi, Om. Boleh, Bang. Ya, boleh. Boleh, Bang. Aduh, nyanyi dulu, Be. Laku, Bang. Nyanyi, biar jangan sakit. Bang. Hah? Biar jangan meriang. Ibu meriang-meriang kemarin, Bu. Mbak, kok seksi banget ya malam ini? Seksi. Oh, bego lo mana-mana tuh. Tadi BH lo, goblok. Dasar moler. Diego, Siani, boleh mau mampir? Asik kita mau mampir. Ih, makasih mampir. Aku enggak senang hati. Nah, ikut dong. Ya, kita mampir ke rumah si Diego, Siani. Iya, abis mampir kita ke itu ya. Ke nah, ada orang mau ikut tuh di gangan. No, mau ya, ikut di gangan. Nah. Hai kamu. Sini sih, ada sini. Hai kamu. Ini sini. Hai sini guys, ada berondong. Iya bro. Iya bro. Sindang. Ayo ah. Ayo ah. Ini si Adi enggak ngajakin ini ya, ngajakin ngondek. Ngondek. Kita ngondek ya, Nek. Iya, Nek, ayo, Nek. Cung. Adi ya Allah. Adi kok enggak bisa asli. Ini serasa rambutnya panjang. Kayak Susanti. Kenapa, Bang? Kayak bidadari, Mbak, malam ini. Ini kecil. Makasih. Bidadari apa tuh? Bidadari turun dari gerobak. Pakai roda. Biasanya kan bidadari turun dari kayangan, kan? Dari kayangan. Ini mah dari gerobak. Hmm. Gerobak apa? Gerobak sampah. Tenyum baunya aja ya, Bang. Oh iya. Ini udah kecium banget ini. Berarti plastik. Kecium banget ya ngicuknya. Saya kecium. Baju putih. Boleh tuh, Abang. Yang oh, baju putih sama ada murahan. Ada murahan sini. Baju putih boleh tuh Abang, boleh mau diapain? Namanya Bang Adi. Ya, Bang Adi. Bang Adi lagi kurang sehat. Bang Adi lagi kurang sehat, guys. Ya, il. Soalnya kan kemarin kan gara-gara Babe senyum, hujan 2 hari. Jadi kebagian. Banjir. Nah, jadi cuaca kontak bikin. Kontak ya. Bikin. Juga ngerembet gara-gara gitu. Gua senyum, ada yang ngamuk tadi. Oh. Salam kenal ya kakak ganteng. Oke. Okay. Salam kenal Bang Adi. Oh iya, salam kenal kembali. Salam kenal juga. Buat Rudi. Katanya tadi cus-cusan. Tahu deh udah marah. Matulang tahun. Enggak lah. Tung. Banyak izin kah? Izin. Iya kalau ngeliat di YouTube si Abang muter terus ini dulu pagi ya bu, lah ada capek. Iyalah. Kemana? Dari sini? Mana lah? Kemana ya? Iya ini ngasih makan ini.
Udah si memeng, si memeng, memeng, kamu cakep banget ini. Ya, ikut siapa aja ini ya? Pas dilihat, ini baru aja dari sini, udah di sini lagi. Lagi hamil, Bang. Ini ikut siapa aja ini nih, guys, tuh. Bang, lagi hamil, Bang. Lagi hamil nggak? Namanya Kentung Nabila Sakim. Kentung. Oh, kamu cewek, sayang. Cewek. Bang Adi, ikan digusur, ikan mentah. Makanya kata saya itu kucing makan apa? Tuh. Iya, apa kakak Adi masih sendiri? Ya betul, sendiri saja. Disayang-sayang ya percuma, bikin lara hati. Sendiri saja. Ya guys, jadi nanti dari sini kita Abang Fiji and team langsung kita nge-feeding kucing-kucing stray ya. Semoga nanti di lokasi feeding saya gak ada masalah, amin. Lancar, amin ya. Abang Fiji bikin TikTok yuk, ayo. Oke, nanti Abang Fiji bikin TikTok, nanti kamu duetin ya. Nanti kita duet bareng lagi, siap. Siap. Ini juga di TikTok kita Dimas kemarin. TikTok yang wishing. Nah, wishing. Oh, ya, oh itu. Itu enggak bisa diambil filenya. Enggak bisa ya. Enggak bisa diambil, heeh. Iya, makanya. Hi. My beautiful soul from Odessa, Texas. Onti Eta Miner. Hai, Onti, tadi saya lihat Onti punya status anginnya dingin di sana ya. Di sini pun sama Onti dingin. Iya sama. Onti semalam tuh dingin banget. Stay warm ya, jaga kesehatan ya. Harus pakai jaket Onti ya. Oke, selamat feeding, selamat ya oke, selamat feeding. Ya, terima kasih Onti sayang. Nanti aku pakai baju seksi ya Bang kalau mau bikin TikTok. Oh iya boleh. Keren, cucu abis. Pakai bikini ya sayang ya, iya. Yang seksi ya, iya, yang betul. Bisa kelihatan keteknya. You can see my ketek. You can see my ketek. Onti Eta Miner, sebuah lagu. Eta Miner, tamu kehormatan. Eta Miner, tamu istimewa. Eta Miner, tamu hati saya. Eta Miner, tamu segalanya. Terlah. Iya, saya mau siap-siap online Bible study. Oke, ya Onti, mau siap-siap belajar apa itu? Belajar online Alkitab. Onti selamat ini ya, selamat belajar online. Udah kayak di sini ya? Iya. Di sini juga sama Onti biar online, anak sekolah iya. Belum tatap muka. Iya. Udah sih. Udah. Cuma kemarin waktu pandemi anak-anak semua tatap mukanya via handphone online. Bukan keburu ya belum. Mbak Buci mau gak aku kenalin sama Berondong? Hah? Berondong manis apa berondong apa? Berondong. Berondong. Ayo. Berondong. Berondong tua. Onti, bagaimana kabar? Jelalat mencari mangsa. Mangsa. Ya, itu lagunya buat saya sendiri. Iya. Betul. Onti Vitamina betul. Ya, ya Onti. Onti selamat online ya. Dan don't forget Onti selalu pakai jaket ya, soalnya cuaca tidak dingin. Di sana lagi dingin cuacanya. Mungkin mau turun salju kali ya. Betul. Sama juga Onti di Jakarta juga sama. Di Jakarta anginnya dingin sekali, ampun deh. Tadi kita di Dacin dan Ucicin anginnya apa muntah-muntah saya. Pakai aplikasi Tantan, Mbak, nanti aku cariin deh. Oke, siap. Mbak Buci, kriterianya laki-laki yang tingginya 2 meter. 2 meter. Ya. Oh, itu kepanjangan. Ya. Dan Mbak Buci mau yang rambut pirang. Betul. Ya. Dan Mbak Buci mau
yang bibirnya seksi. Benar, bibir seksi. Yang bergindang. Iya betul. Yang pakai lipstik. Cariin ya di Tantan ya sampai ketemu. P 2 meter. Oke, pokoknya teman-teman semuanya stay healthy, stay safe ya. Kita masih di tengah pandemi pokoknya. Dan forget aja pada pakai jaket. Soalnya cuaca gak menentu dan jangan dong. Terus always vitamin ya. Paling penting itu vitamin C sama E. E, C sama E. Terus harus olahraga biar kita punya metabolisme tubuh itu jalan terus gitu. Iya. Ya. Dan aja lali, jangan telat makan ya. Betul. Kalau waktunya makan, wayahe mangan yo mangan. Yo mangan. Iya. Oh, betul. Tadi jam 12 ya. Bangun jam 12 siang waktu yang makan kan. Iya. Walaupun enggak lapar, waktu yang makan ya makan gitu. Betul. Jangan sampai enggak ditunda, harus makan. Enggak ditunda, tertunda. Tertunda. Enggak ada uangnya. Babe, mana si Abang? Aku kangen banget sama buahnya. Be, bentar kasihan Be, kangen sama Babe. Siapa? Ista. Ista. Hai. Apa kabar? Ista, apa kabar? Kapan main ke Babe? Baik. Sekarang pacarnya namanya Rudy. Iya. Enak. Iya. Ya ada salam ya sama Rudy ya. Mudah-mudahan nanti jadi ya. Amin ya Allah. Berjodoh. Ya Risa. Yuk. Dah. Udah berapa? Bang. Tiga. Bang. Bang. Tiga. Gak tidur. Buset kuat amat si Adi tuh gak tidur. Baik Babe. Tanya tuh. Buset. Tidur aja sebentar 2 jam 3 jam tidur. Tiga jam mulai kuat banget sih dia Allah Tuhan. Kayak ikan mas koki. Melotot aja. Gua enggak bisa. Hah? Oh, ben- chatting ya. Resta baik Babe kabar saya amin. Oke. Dan nanti Babe bulan ini yes. Pakai dangdut acara Romeo ya. Pokoknya buat semuanya kalau pokoknya Rista nih ya kalau mau entar nanti merit ya sama seru di enggak pakai cacar meyo enggak bakal langgeng. Ya. Betul, ya enggak bakal langgeng. Iya, lu kawin sebulan cerai tuh. Iya. Kalau pakai kalau enggak pakai cacar meyo. Kalau pakai cacar meyo lu sampai semawada waroma sama. Kalau pakai cacar meyo sama wah. Sakinah mawada waroma amin. Kalau nggak pakai cara meyo sebulan cerai, jelek banget doanya. Aku kenalin dia Babe tenang aja kok pasti aku datang. Iya dong, kenalin dong ke orang tua. Baji mana? Baji lagi sibuk. Pada kepo kan? Mana Pak Haji Dede lagi sibuk guys. Jadi Pak Haji Dede itu apa ya? Oh, Pak Haji itu multi talented. Ya kan? Oh, bisa apa namanya bisa ngurus apa aja ngurus rumah bisa apa ngerakai bunga ya kan bisa rias pengantin tuh bisa nyenyong bisa nyanyi bisa masak ya bisa buka catering cat lover pula jadi macam-macam apa masih anak-anak sih ya. Aku nggak akan lupa sama kalian kok, selalu ingat. Oh iya dong. Kalau lupa sama Abang Pujima, terlalu. Terlalu. Terlalu lalu. Onti, bagaimana kabarnya Onti? Onti lagi sibuk. Sibuk ya. Ini hari Kamis ya? Iya, Kamis. Hari. Senyor gue deh. Hah? Enggak dong, ini kan udah Jumat sekarang. Di sana Kamis siang. Kamis siang, ini sekarang lagi online. Bible study. Nah, kalau besok ada Jumat. Heeh. Sekarang kita, Jumat sekarang. Iya. Sekarang Jumat kan? Uh-uh. Nah, dia Kamis. Nah, besok kita Sabtu. Uh-uh. Onti hari Jumat itu sibuk ya, Jumat Sabtu. Uh-huh. Waktunya orang anak buahnya semua pada gajian. Iya. Jadi mereka gajian tiap minggu. Ya apa, Be? Atau apa kalau kalau mami enggak ada acara enak makan nasi. Enggak ada di sini. Bu Meti ya. Kapan? Dia lain kali hari ini. Udah sejam berapa? Tadi berapa? Mami udah tanya mau nanya sama Babe udah sejam belum?
Siapa pindah? Belum kali bang, apa udah bang? Ntar gitu lagi aja bang. Lupa Eko bang. Di Brondong. Pada mau kenal juga ah. Siapa? Nah, ya si Adi, Ojo Putih. Oke, good people, buat teman-teman semua, viewerku, followerku, juga subscriber tercintaku semuanya, aku infoin ya. Gue infoin kalau kita nanti ketemu sama Cak Charmi tanggal 29 Januari, guys. Di Kalapa 2, Kalibaru Timur 5 ya, acaranya Haji Marni. Don't forget tanggal 29 ya. Yandra sama Bang yang itunya yang gembreng-gembreng suara di mana? Nai. Nai ama. Nai ama. Nai sama Diandra. Apa lagunya, Bang? Bui. Ada kan Bang ngambil? Ada kan? Dipisahin enggak tuh lu ngambil aja? Ah? Lu ngambil ini satu lagu doang kan? Satu lagu. Maksudnya enggak dicampur-campur. Enggak. Tadi tadi ada pengamen, guys. Jadi tadi Abang Puji lagi ngerum, terus pas kelar acara keluar ada pengamen bawa lagu Buih from Bagi Permadani. Keren banget, suaranya bagus. Gak taunya setelah gue teliti, itu si Diandra yang dulu pernah gue liput juga. Iya. Job di mana aja bang, biar aku catat ini. Kita ketemu tanggal 29 Januari ya guys. Oke Neng, 29 Januari di Kelapa 2 Kalibaru Timur 5. Oke. Tanggal 24 juga, 24 kalau mau merapat boleh ya. Di rumahnya Momi Inul. Momi Inul tanggal 24 Januari itu Momi Inul ultah guys, ulang tahun. Jadi Momi Inul bikin acara di rumahnya. Jadi buat teman-teman semuanya ya, yang tahu Momi Inul, yang tahu Bang PJ, yang tahu Bi Caca, boleh datang ya kalau mau buih menjadi primadani. Kalau misalnya pengen datang perlu Sherlock, bisa aja pergi Abang VJ di 0812 8181 1025, langsung di Sherlock buat lo ya guys. Sama ini kali ya. Nah, kalau kamu ketahuan kecapean habis berantem. Berapa satu bulan tadi? Tapi gue mau setengah tadi. Hai, manis. Anta ngantuk. Iya, benar. Lu udah enggak enak, udah gue takara mekongnya lah. Apa matanya ini banget tetap lele banget. Kayak tidur. Iya, lele banget. Mataku lelah, guys. Tapi walaupun lelah aku tetap semangat kok. Tampak lelah. Ku nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras. Hai Hanu, Hani, Hanindui. Oke, aku lagi Desember bang. Hani udah sembuh kah? Alhamdulillah sembuh. Hani, gimana kabarmu? Udah sembuh belum? Udah dong bang. Boleh gak bang aku ikut nanti ke rumahnya Mami Inul? Boleh. Kan nanti Japri aja. Nanti Abang Sherlock ke kamu. Sampai langsung ngai, aja. Ngai apa? Ya. Hah? Ngai. Ngai. Ngai dan Diandra. Iya, nanti Abang PJ Sherlock. Neng ping aja ping minta Sherlock Bang rumah Mami Inul. Nanti waktu Abang di rumah Mami Inul Abang Sherlock gitu ya. Ndui. Oke. Okay. Ndui, oke. Okay. Alhamdulillah udah fit lagi, amin. Terima kasih, senang ya, sekali. Amin, alhamdulillah ya sehat. Bang Nasir Bowo. Mana Doi? Bang Nasir, Doi. Tretan. Tretan saja je. Doi mana Doi? Ada, bede, Hani. Masih ngeliat? Ada. Hani, maafin ya, Bu Inul nggak tahu say, maaf banget ya. Nggak tahu apa? Nggak tahu apa? Jelasin dong, dia nggak dibeli. Nggak, dia tahu. Kasih alumni terus. Kasih anu, kasih nomnya. Oh ya, amin Hani ya, oke Hani. Jaga kesehatan Hani ya. Maafin Hani, maafin Mami Inul ya, ada salah-salah ya maafin. Ketidaksengajaan, mohon maaf ya.
tak sengaja. Belum. Bang Nasir Bowo, apa kabar Bang? Kabar baik Tretan, amin ya. Masih pandemi Bang Nasir, Tretan. Masih banyak virus-virus yang menjengkelkan tersebut. Kita sabar aja Bang ya. Ya, yang penting kan jobnya masih bisa merayap. Bang Nasir, gimana kabarnya Bang Nasir? Tretan jeh. Tretan jeh. Beres. Beres. Hani, Pak Jeria. Sudah sembuh ya Hani ya? Alhamdulillah sudah sembuh mah ya Hani ya. Hani Indi, oke. Okay. Kemarin. Oh, kemarin dia ngedrop. Tensi darah 96,70 rendah pas. Oh, rendah. Pas malamnya makan sop kambing. Amin. Oh, ternyata dia darah rendah. Malamnya makan sop kambing langsung enakan. Oh iya, betul sekali. Kalau darah rendah emang makannya kambing ya, betul. Nasir Bowo belum ada job nih. Iya, Bang. Memang kita saatnya untuk legowo, untuk bersabar Bang ya. Kita lagi diuji nih ya. Karena pandemi kita susah untuk bekerja, susah untuk dapat job, kerjaan. Bersabar aja. Oke Tretan. Iya Mami Inul, gak apa-apa kok. Please jangan dibahas lagi katanya Mami Inul. Lu ngomong sama Bobby dia denger tadi tuh. Tuh katanya, iya Mami Inul, udah gak usah dibahas lagi please. Terus ngomongin lagi itu. Oh iya. Iya. Iya katanya. Maafin ya, Shay. Ngomong diri, ngomong diri. Maaf ya, Shay. Tuh, Mami Inul minta maaf tuh, Hani. Ya. Maafkan aku harus pergi. Dan ini aku tak bodoh, cuma aku buta huruf. Kan gua ngantuk sih, apaan sih lu? Ya enggak apa-apa sih. Dah. Gimana nih? Eh, nonton mau. Itu tadi ada asalnya tadi ngantuk ke kan. Iya. Cep. Kan tunggu jasa enggak kan iya ya. Iya. Langsung tunduk ya. Tunduk. Tunduk ngantuk. Abang mau makan pisang kan? Cium. Tapi sombong enak banget. Pisang. Enggak ngantuk kata Bobi. Enggak. Kata Inul. Enggak. Tapi apa? Pisang goreng. Teman. Teman Tarzan. Teman. Teman. Iya Mi, makan jangan teman. Diperlebar lagi ya Mami Inul. Iya ya. Say. Iya Say. Iya Say. Tarzan makan dulu ya. Teman makan teman. Teman makan teman, enggak musim. Emang gua 200. Gua punya teman. Teman sepermainan. Ini. Nenek-nenek Paji. Nenek-nenek Paji. Gua enggak mau kalau pakai kakek yang berulang tahun di teman-teman. Enggak. Yang di Yola Sengman gue juga mau ulang tahun. Oh, ya ulangi aja pagi. Enggak, betul kalian. Gue kasih sumpah, Mbak Bema. Gue kasih sumpah. Gue kasih sumpah. Yang ngomong siapa tuh, Pak Ji? Pak Ji, yang ngomong begitu siapa? Aku apa? Bisa datang gak sih yang jadinya belum tahu ya? Iya. Datang ya, Pak Ji? Hari Senin ini. Hari Senin. Babi gimana kabarnya? Kabar baik Amin. Kabar baik Amin. Kabar baik. Udah pegang tuh enggak bisa dong sama si itu sama loh sama Ijal. Itu namanya Pak Haji. Pak Haji. Oke guys, Pak Haji pada kepo Pak Haji yang mana sih gitu. Ada lagi. Hai Bang. Kesini Pak Haji aja. Assalamualaikum ya. Ini guys Pak Haji tuh orang itu. Saya Pak Haji ya, aku sum ya. Tuh Pak Haji tuh ya. Sehat-sehat Pak Haji. Itu Pak Haji Dedek guys. Yang nanya Pak Haji Dedek yang mana orangnya pasti bukan orang Rawa Sengon. Banyak kalau orang Rawa Sengon tahu semua Pak Haji Dedek. Kan? Yang nanya orang mana tuh? Orang hutan.
Maaf ya. Nah ini menurut saya ini, siapa ini rambutannya. Hardi, Bang Hardi, halo Bang Hardi boy, sukses ya dengan apa grup barunya? Tanpa batas. Grup tanpa batas. S. Sahabat tanpa batas. STB. STB, sahabat tanpa batas, mantap Bang Hardi boy. Aku mau bikin apa tuh? Apa tadi aku ngomong aku kemana? S. Dia kan STB, lomba gue STW kan? Iya. Oh, yang penasaran sama aku, Bang. Dia bilang siapin nomor WA, nanti saya kirim nomor rekening. Itu mah dulu kali, sekarang juga. Kasih nomor WA, nanti saya kirim rekening. Pak Haji apa BO? Enggak, siapin WA, nanti kan saya kirim nomor rekening sama yang penasaran, gitu maksudnya. Sama yang penasaran sama saya. Kan udah tahu kasih nomor WA masing-masing ke saya. Terus pagi ngirim rekening. Nanti saya kirimin nomor rekening ke mereka masing-masing. Itu mah dulu kali Pak ceritanya. Jadi ya. Zaman lagi. Sekarang mah krispon Pak. apa pandemi? Sekarang pandemi Pak Ji. Nggak ada pandemi, masih mau ulang tahun yang di Kelapa Gading. Ember. Pak Ji itu mah menurut saya bukannya ulang tahun Pak Ji, dia mah kumpulin teman makan bersama begindang. Selamat pagi Bang PJ, salam buat BCR, buat David Caca dan oke siap, semangat terus, siap. Sebut namanya dong, Bang Hardi, gimana kakinya, apakah udah sembuh? Ya. Ya, stay healthy ya Bang Hardi boy. Semoga Bang Hardi bisa segera aktivitas. Kakinya kan kemarin kan patah ya. Yeah, that's right. Sukses ya Bang Hardi dengan STB-nya. Untut ya. Bang, dari tadi. Enggak apa-apa biar dia biar elang panas. Tapi bilang dong, maaf gitu dulu. Maaf ya tadi udah bilang maaf. Enggak bilang maaf lu mah. Ini biasaan nih pemirsa nih. Ini si Genut nih kalau kentut dia enggak permisi. Daftar enggak sekolah pantatnya. Maaf. Kalau mau kentut enggak dong. Kalau gua aja misi ya. Gitu. Maaf ya, maaf. Dia enggak maaf langsung buat gitu. Aku nggak bisa-bisa ngangkat ya, kebetulan. Kalau kentut tuh ngomong dulu, permisi maaf gitu. Maaf ya. Alhamdulillah udah enakan, amin, Bang Hardi. Doa terbaik buat Bang Hardi ya. Oke. Bang Hardi mungkin kalau STB-nya kelebihan job, nggak kepegang bisa dioper ke saya. Amin. Amin ya Allah. Ya. Oke. Apa yo tadi yang kalian semua yang pengen tahu yang mana sih Pak Haji Dede tadi tuh orangnya kan udah kesorot ya, katanya sakit tapi nyenyong sarapan yang sakit jiwanya sarapan juga ya. Tadi udah tahu kan Pak Haji Dede yang itu orangnya, pasti yang nanya Pak Haji Dede itu gak kenal Pak Haji Dede pasti bukan orang saya, Rawasengon, bukan orang Kelapa Gading ya kan. Ya soalnya kalau Pak Haji Dede itu dari ujung-ujung tahu semua Rawasengon, Proklamasi, Tanah Merah, tahu Pertamina, semua tahu semua ya kan. Ada pesan dari Pak Haji Dede katanya yang sudah ngeliat Pak Haji Dede dan yang masih penasaran boleh tinggalkan nomor WA, nanti Pak Haji chat WA-nya dan Pak Haji langsung kirim nomor rekeningnya ya. Mungkin ada, mungkin di sini di teman-teman di live ini yang nonton pengen juga Abang PJ kirimin rekening Abang PJ, boleh rekening listrik. Bulan ini listriknya naik guys, pemakaiannya banyak banget, soalnya kan live dulu kalau malam. Aku turun ya. Firda Cades, malam Om, malam juga. Berapa? 13 sen biasa. 19 lebih 2 dah. Karena gak ada itu be, dispensernya gak ada, kulkasnya gak ada. Kirimin kadenya. Dayang Yogi Heru, halo Ayubi Abang. Halo Bapak RW Ganteng Bekasi Kampung Nangka. Bapak RW Ganteng Bang Yasid, kangen nih Bang. Anak putri ya? Anak putri ya.
Hardy Boy, oke bang. Nanti kalau acara Kopdar Perdana STB datang ya, nanti saya kabarin. Insya Allah kalau nggak hari Sabtu minggu ini acara Kopdar di Dacin Papanggu. Oh ya siap bang. Kalau kita nggak ada acara kita langsung ke TV pokoknya. Berkabar ya bang ya. Bang Yasid, Bapak RW ganteng. Halo, halo abangku Seset ya buat semuanya. Buci cantik banget sih. Terima kasih. Pasti peres. Bilang Buci cantik. Buci aja dipuji dari tadi. Enggak ada yang muji aku nih. Ada lah, Bang. Pujilah aku sepuas hatimu. Asik. Buci mah cantik karena make up. Iya, cuma kalau nggak cantik, kalau nggak dandan. Aduh, bang, ya. mau habis ya bang. Bukan, ini pemecahan kota. Lanjut. Bapak apa-apa. RW Yasid, kangen sama seblaknya Bapak RW. Kangen sama seblaknya juga, kangen sama orangnya juga. Abang lagi di mana itu? Ini di Rawasengon Fitri, di Bapak Haji Dede. Hardy Boy, oke bang. Oke, dilanjut. Saya lihat dulu. Ya, siap, Bang Hardy Boy. Tetap semangat ya. Sehat-sehat selalu, Bang Hardy Boy. Sukses dengan STB-nya. Ibu ngerti itunya. Baterainya. Oh, masih banyak. Banyak, setengah. Bang Yasid, gimana kabarnya? Aduh, kangen sama sebelahnya nih, Bang Yasid. Ngepenginer, Bang Kalau Yasid. Kalau kamu kangen sebelahnya, aku kangen orangnya aja deh. Bang Aziz itu Bapak RW ganteng yang di Kampung Nangka. Yang punya warung seblak 1, 2, 6. 6 warung seblak. Dan Bapak RW Yasir ini paling suka banget bakso sosial. Dari sembako, babi sembako. Terus juga sering ngadain vaksin gratis di Bekasi. Sukses ya Bapak RW ganteng. Dan dia sering ngatur gua ke bakso bujangan. Fitri pengen buru-buru nyanyi di Babe, lama banget deh ah. Sabar Fitri. Sabar Fitri, yang penting jangan batal. Mahadewi, halo Mahadewi, oke Mahadewi. Malam. Malam. Malam juga. Ini live, sono live. Aduh. Selamat malam. Selamat malam. Dong. Bagus banget kameranya Tuhan. Bang Pijen, Babe itu. Babe. Caca Romeo lagi di rumah Babe. Bang Adi nih. Hai. Bang Yasid, RW ganteng. Alhamdulillah baik. Ayo mampir ke Bekasi. Yes. Ke Bekasi, Be. Ketemu Bang Yasid. Kapan diundang? Kapan diundangnya Bang Yasid ke Abang Nong? Asik, kita ke Kampung Nangka ketemu. Aduh. Bapak RW ganteng Yasid. Abang Yasid. Yes. Kita atur waktu ya. Iya. Seneng deh kalau misalnya temen tuh teleponan WA tiba-tiba kesini dong, kesini makan, sono makan, kesini makan, sono makan. Nikmat mana yang didustakan? Fitri, abang kangen nggak sama Ayubi, abang? Kangen dong, tapi lebih kangen ke yoginya. Iya. Yoginya mana yoginya ya? Yogi kerja. Ya, ditandain barusan. Ya? Ditandain barusan. Saya? Vijay itu apa? Belum Jordan. Oh iya. Vijay doang. Oh iya. Ada. Kangen dong Ayubi sayang, kangen dong aku. Beringat dulu. Malam juga bang, salam dari mantan. Yah lu lagi. Siapa sih? Kucing. Mahadewi. Kenapa? Apa kabar wong sing tahu tak sayang? Apa kabar wong sing tahu tak gawe nyaman? Susah seneng janjine bebarengan. Ning akhire kowe lunga ninggal kenangan. Kangen goyang ya bang? Sama Fitri kangen banget sama Fitri goyangannya. Ah, Mahadewi mah ngebahasnya gak jelas loh.
Ini cewek cantik amat. Nana. Tuh. Cantik banget. Ayo siapa yang penasaran sama Bapak JDD, langsung aja tinggalkan nomor WA. Tinggalkan jejak. Jangan, itu kalau ada benjolan terus dipegang tuh sampai merangsang. Iya benar kan. Sehari nih gue kocok-kocok. Jadi gede apa sih? Bang, nanti kalau ketemu Ayubi pasti ketawa sama goyangan Ayubi kan? Iya. Ayubi tuh emang orangnya santik, pintar goyang. Ya, pokok lihat Ayubi sih banget. Ananas, ananas sayang. Pak Haji masaknya kayak itu deh, kayak yang di jalan. Enggak makan dia apa ya? Pak Haji. Aku pernah diajak makan sama Angga di jalan apa ya, bumbus itu masakannya kayak gini Pak Haji kan, bumbunya Pak Haji. Oh, kalau di video lagi ini so, lagi apa om? Oh, kan bisa aja deh. Oh, gua kira kalau bisa. Dan video ya, dan ini. Adanya lagi. Ada orang lewat sini ya? Tadi ya. Ayamnya ada belum dimasak. Aku ikan loh ya. Iya. It's good. Sama sayang. Mbak aja ambil ya. Ini. Ma Dewi. Sayang, kalau keluarin dulu dah, angkat deh, keluarin dulu ya, angkat aja. Pak Haji, ajarin dong sayur pindang ikannya, Pak Haji. Kalau kau nandain. Nggak mau, Ben. Keluar yuk. Diangkat dong, jarumnya, Bang. Ya nggak bisa ini, Mas. Gimana kalau sampai, ini ada makanan, dia nggak makanan berhenti. Keluar, keluar. Nggak bawa tuh, aja langsung. Astaga, nggak bangun. Jenggot, stay out tuh. Bapak gimana kan tuh? Bapak marah. Bapak marah tuh. Oh. Ngerti ya, Pak Ji? Ngerti banget. Sumpah. Kita makan lagi. Pak Ji, ajarin dong, Pak Ji. Eh, Bang, ambil lagi, Bang. Lagi, Bang. Oh, iya, ajarin, Pak Ji. Ngayurnya. Ajarin. Gimana ngajarin dia udah lewat tadi aturan. Dia kan diomong bisa. Cantikan sekarang ya, Bang. Pastikan sama berondong deh. Iya, betul. Bawang putih, jahe ya. Cantikan babunci. Jabe, bawang merah enggak? Bawang merah enggak? Eh. Langkoas. Betri, babunci cantik enggak? Kalau cantik berdua bareng. Ilmunya mahal benar. Mahal. Kuliah ini juga ada ini juga. Belajar masak kuliah saya di Trisakti. Oh. Kalau ini tambah lainnya apa sih? Sama lainnya bukan. Ini ada nih. Ada. Bila pernah diajak makan Bila masih angkat. Di itu di gandeng itu pakai gini tahu. Padahal tadi udah gitu. Kan itu di dekat ya sudah kok. Iya simpang dekat simpangnya tahu. Sampai enggak bentuk apa? Serbet begini buat dinner itu ada dosennya. Wih, buset. Iya. Nah, saya udah bornak. Oke, kalau telanya tadi. Berarti ini mikirin serbet aja sampai botak-botak. Itu umurnya bisa semua. Ada teorinya apa dia? Ini kebayangannya mulai. Ya, baunya gak ada. Iya. Pasti ini tadi juga aja lebih ke dia asam bisa Kang Oas ya kerja Kang Oas apa poin asam Oas ya dia tadi pos itu tandai teman bukan cuma pengaturan apa sih? Apa sih jalan? Itu si Adi, Adi kenapa nih? Sorry wae si Adi. Bisa. Ya, benar kan? Heeh. Iya. Aneh. Kurang cantik kata lu buci, kata si kata si Fitri kurang cantik. Kurang cantik ya. Enggak apa-apa, terima kasih kurang cantik, tapi aku baik hati. Mbak, oh enggak kok Mbak Ija cantik. Cantikan alami lah. Oh, ya Allah. Enggak, beda.
kecantikan alami sama madandan lebih cantikan dandan dibanding alami. Ma Dewi, Bang mau nanya boleh enggak? Boleh nanya, silakan. Nanya apa? Nanya nomor rekening. Mengikat Bang 1 jam. Ya, belum, bentar lagi. Bulu matanya ya kayak penyanyi di Jasa Romeo tuh, satu bulu mata off, tebal tapi bagus aja. Terima kasih. Kenapa di? Oh, satu jam. Nanya apa Dewi? Kalau misalnya privasi ke WA aja sih, ke WA. Ambil bagi YouTube. Masih nyimpan WA aku dong. Oh. Ya kan. Maksudnya nyimpan kan WA saya. Aku baru aja. 08181102525. Baru. Aku makan rebus daun. Dia ya, makanya itu tuh tadi pas udah makan ayam langsung ngantur langsung itu. Habis jam bayanya. Ada tapi keras. Oh. Keras. Okay. Pahit. Oh, pahit ya. Kalau aku bukan digini dulu. Enggak sengaja memang. Pakai lupa pahit aja celaka. Kembang pipi. Pahit. Kalau aku digini dulu dikasih apa? Enggak sengaja justru kasih garam digini-giniin. Iya, sengaja itu kan. Oh, dulu. Iya, ini dikasih apa-apa. Bang, iya, bang, ada di sini, Bang, mau makan. Satu dulu ya. Kasih lihat dulu, jangan makan-makan kita. Gini enggak, gini makan. Ada satu pertanyaan yang masih penasaran belum dijawab. Oke, ya sudah, silakan tanya aja. Tapi lo kalau privasi jangan di sini, ke WA aja. Ya. Nomor ini. Bang, kasih lihat makanannya dulu. Oke, guys, kita mau Mekong atau Macarena atau Makassar. Jangan bilang kobokan, aku biasa. Cepat hari ini. Mbak Eja nanti di babe dandan ya, kayak gitu, kayak biduan. Aku lagi. Ya terima kasih. Enggak. Lagi dulu. Iya mau dibatin. Be, lanjut tempat dulu be. Lanjut tempat dulu. Guys, itu menu makanannya guys. Apa tuh be? Tunjuk be. Ikan sayur. Ikan sayur pindang kuning, pindang. Pindang ikan sama ikan goreng. Ini yes. Baru mendadakan semua saya masaknya, oh. Pak Haji. Dedekan. Ya Bang, makan dulu, Bang. Nanti makan Edi, hari makan ya? Ya udah, Bang. Tadi jangan bilang. Bang ke sini tuh ada baru beres. Apa sih nanya apa? Ini makan jengkol. Iya. Oh, kenapa kalau Mbak Buci lagi videoin kok enggak boleh ketawa? Terus kenapa? Kalau ketawa domelin. Oh, gini Dewi sayang, Abang Fiji kan orangnya ala tahan gitu. Jadi Abang Fiji itu saya enggak bisa dengar suara-suara orang yang bikin pusing. Ikan aja juga nyari. Gitu, misalnya Mbak Buci, dia salah satunya. Dia, jadi kalau dia ketawa atau ngomong itu saya nggak suka gitu. Mbak Kokom, ya kan? Tuh, Kokomnya Yuni, sama Yuninya juga. Jadi kalau Mbak Buci, Kokom, sama Yuni, apa lagi ya? Sama Denny Bool. Denny Bool ya itu abang tuh. Tuh Denny Bool tuh. Kalau dia ketawa atau ngomong ngemeng, gue langsung liar. Liar. Gitu Dewi. Waduh mantap tuh. Makan di mana Bang? Makan di rumah Haji Dede deh. Ayubi. Oke, makan dulu ya guys. Gitu jawabannya Mbak Dewi. Makan lagi Pak Ji. Tuh Pak Ji Dede tuh. Dia jago masak, jago make up. Iya. Multi talented pokoknya. Masakannya endolita. Ya harganya suka ke sini, enggak ada. Bebek. Baru kemarin lagi itu. Buat Abang Ayubi lihat Abang makin ganteng Bang ya. Bang jadi teringat sama yang onoh badannya. Oh iya. Ayubi, mantan itu cukup dikenang, bukan diulang. Betul. Mahadewi, oh iya Neng gitu. Mau diulang juga enggak apa-apa. Iya, kalau ini kalau kepepet. Mau makan dulu, Bang.
si Ayubi inget mantan-mantan aja nggak boleh. Itu teman saya udah beristri. Senang siapa Ose? Teman Akika. Teman nge-gym. Doyan aku ikan. Besok sama PJ kalau fitness bilang, eh lu dapat salam gitu dari nenek-nenek. Ayo dong kan. Nah, Pos, ya, harus sampai jelas. Harus sampai jelas. Ayo, 1, 2, 3. Halo, good people, assalamualaikum. Oke, baiklah, sekarang aku PJ ada di Rawasengon, guys. Sekarang kita kembali lagi ke berkunjung ke rumahnya Bapak Haji Dede Jalaluddin. Pak Haji, aku makan ya, Pak Haji. Di sini kita bercerita, kita ngobrol, kita sharing sama Haji Dede. Dan seperti biasa, kalau kita di rumah Pak Haji Dede nggak makan tuh nggak abdol. I don't know why, soalnya Pak Haji Dede itu kalau masak enak banget, guys. Tangannya itu sudah, tangannya harus diansuransikan. Menunya apa tuh, Bu Ci? Udah nggak ada. Ikan sayur. Ikan sayur pindang sama ikan goreng. Aku makan dulu ya. Ya. Oke dong. Ini ikan babe caca. Ikan apa tuh yang Binur. Aku dikasih makanan Pak Haji. Makasih Pak Haji. Iya. Pak Haji Dede. Ya, selamat makan. Selamat menikmati. Lagi Adi. Adi makan dong, Adi. Adi makan, Adi. Adi makan, Adi. Adi di Adi. Enggak ambil dong. Adi sini. Lagi minum. Sini dong. Iya, sini ngomong dong. Minum dulu. Asam pedes ikannya, cocok mel. Cocok mel. Ya, ikannya asam pedes juga mel kata Bang Ino. Coba dulu. Nah, udah lagi nambah lagi dikit, aku mah nggak bisa. Sekali banyak. Apalagi ini baru matang. Ada kambing apa? Ada mulutnya ini? Ya, kamu cek. Leker. Kemarin gua makan saya guys. Ada teman mau. Kita sambung lagi Alex Alintan PJ. Subscribe, like, dan komen. Semangat. Satunya ke Bangka, satunya ke ini Pak Karakula. Ya udah di rumahnya ada blimbing dulu minta. Saya di rumah ada blimbing dulu Pak Haji. Ini enggak pada bawa. Iya. Babe ingat tahu ke mana mau bawa, babe enggak mau. Blimbing. Blimbing. Bang, kan ini nih, Bang. Ya. Tanya abang. Ya, selesai. Tanya abang. Diming. Oh, gini aja. Tanya abang. Mbak Anus. Ada dia makan. Bang Adi makan, Bang Adi. Iya. Kenyang. Tadi makan banyak. Baang. Ayam direbusin, sawi direbus, ayam direbus. Apa aja direbus. Kesana-sana direbus. Makan sendiri. Tapi Adi doyan rebus-rebusan. Adi bukan. Adi mau apa aja? Tau sampai. Adi kalau Pak Haji masak lu bantuin, jadi kan lu tahu dong, pinter. Bang tahu kan yang Ono tahu. Jadi pinter. Guys, stop dulu ya. Sambung lagi on next streaming. Langsung lompat ke live berikutnya.